Annelies Mellema. Mingke. Mingke saja. Aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude. Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jowo. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu, An. Malu mereka atas kecantikanmu. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wes gak cowok maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngrampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga memerintah, Bu. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Tanpa ikatan perkawinan yang sah, kowe orang yang paling diuntungkan dalam kasus kematian Herman Melma. Kita akan menjadi pribumi pertama dan melawan pengadilan kulit putih. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang jujur itu? Mas, apakah akan lari dari kami? Ancol apa ini, secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies yang sah di Mahkamah Agama. Suhaib menggeser dari perkara yang bukan lagi menyerangku, tapi Eropa kontra pribumi. Siapa yang menjadikan saya kudik? Beruntung sekali umur beliau berada di sana. Terbius bujuk rayu ilmu pengetahuan dan pemikiran Eropa hingga membuatku terlena dan lupa pada kenyataan kalau aku seorang pribumi.